since this course, HIV prevention course, is open to all, including those who are outside of the university system, including those who are in high school, SMA, including those who are in non-formal education environments, including those who are in non-institutions, maybe at home, you can access this course through webinar. And for the sake of you out there who may have a bit of a difficulty understanding my English, so I will try, with your permission again, to speak in Bahasa. So please forgive me for the mistakes, and please feel free to correct me, and I'm sure you have qualified professionals, professors, facilitators with you who can clarify what is not clear from my broken language. So with that ado, I want to start. Basically, we will start. I will start to speak in Bahasa, but the good thing is that if you don't understand me, please look at the PowerPoint which you have, and you can follow there in English anything that isn't clear. Okay, so we shall get started, and I hope that by the end of this course, you will have these four, the end of this session that I'm responsible for, you will have an understanding of these four points. Why are we talking about HIV and AIDS? What are some of the misconceptions? And what is the relevance of university students? What is your role? And finally, a short note about the role of the UN and UNESCO in particular. So those will be the four guiding topics. And I would like to also emphasize here that in the beginning, we have decided, we've put a lot of our energy in you as the future generation, the funds that were resourced, and the attention given to youth in particular has multiple reasons. For example, you as university students and those who are outside of the university, those who are young, if you have now decided to embark on education at the university level, you are for the most part away from home for the first time. Sorry, I'm supposed to speak in Bahasa, I forgot. I feel comfortable in English. Okay, terus selamat pagi dalam Bahasa. Saya mau mulai dengan session ini. Dan kenapa alasannya kita sudah mulai fokus kepada anak remaja atau anak muda? Di sini kita paham bahwa anak-anak muda itu dari waktu sudah masuk kuliah, biasa pertama kali jauh dari keluarga dan juga punya teman-teman baru. Dan biasa seperti saya pernah sangat bankrupt, uangnya kurang cukup. Dan juga karena ada lingkungan yang baru, itu bikin kesempatan untuk bisa influence atau menggaruh dari pihak-pihak yang lain. Jadi pasti teman-teman yang baru dapat, dia ingin kamu ikut dengan dia yang suka. Jadi di dunia ini, saya juga pernah agak nakal waktu di umur kuliah. Di dunia ini kita ada sempat, kita ada pilihan setiap hari, mungkin 100-200 pilihan setiap hari. Dan khusus anak-anak remaja, memang karena belum ada kepahaman yang lengkap, bisa dieksploitasi, bisa dimenggaruh cepat. Jadi kita di sini course-nya kita memulai sampaikan yang informasi yang sangat lengkap untuk supaya anak-anak Indonesia hidup sehat dan bisa bantu untuk teman-teman yang mungkin sudah terlibat dengan hidup berisiko. Jadi tanggung jawab kita, kita berharap kamu masing-masing di sini ada dua tugas. Ya, pertama kali mencegah HIV untuk diri sendiri dan teman keluarga, dan juga punya sisi social responsibility kepada anak-anak yang di luar sekolah, yang mungkin pernah salah, semua kita pernah sedikit berdosa di sini sana. Jadi
gimana untuk kita bisa bantu supaya anak-anak itu tidak terus buang atau terus hidupnya tidak bisa berhasil seperti anak yang sempat, yang punya, yang more fortunate ya. Yang more fortunate, bantu yang less fortunate. Itu juga tanggung jawab anak muda, next generation, khususnya anak-anak yang sudah dapat blessing ya, blessing, barakat dari Tuhan supaya bisa dapat pendidikan dan education begini. Jadi kita berharap di seluruh dunia ada semacam revolution untuk HIV. Mungkin masing-masing sudah pernah baca di Afrika, khususnya Afrika Selatan, sudah selama 10 tahun lalu sudah mulai menurun epidemi HIV. Jadi yang paling banyak itu menurun ada dalam kaum muda. Tapi itu bukan di negara-negara yang lain. Jadi kita mau belajar apa yang berhasil di negara di sana supaya di sini juga bisa ikut, dan Indonesia jadi bisa teladan untuk yang lain-lain. Jadi tolong kita juga di sini ada tanggung jawab untuk berhargai hak asasi manusia dimanapun, khususnya orang yang hidup dengan HIV, dia panggilan ODA, atau anak-anak yang hidup berisiko, atau orang yang kita panggil young key affected population. Nanti kita bahas lagi, saya harus agak cepat di sini. Terus mungkin di sini ada foto di bawah PowerPoint sini, ada mahasiswa-siswi yang lagi duduk. Apakah ada yang bisa kutunggu di mana kamu duduk? Yang di UI Depok mungkin bisa cari, karena ini terjalan mungkin bulan Agustus tahun lalu ya. Jadi salah satu component program ini adalah OBM ya, orientasi bersama mahasiswa siswa itu yang jalan, dan kita sudah, waktu itu saya juga hadir, dan itu salah satu program, sama program dengan ini. Jadi program itu sudah juga jalan di Semarang, di Padang, dan kota-kota lain. Dan kita berharap setiap tahun kalau bisa tolong masing-masing teman-teman minta sama atasannya, atas sama gurunya, atas sama pihak-pihak tinggi di sekolah, di university, untuk supaya setiap sekolah jalankan program HIV, narkoba, merokok, seks, itu di OBM setiap university seluruh Indonesia, supaya semua masing-masing sehat, siap, dan bisa lawan godaan-godaan sebelum mulai belajar. Terus saya mau tanya di sini ya, pasti masing-masing setiap hari dapat menarikkan, dapat godaan dari banyak pihak, banyak sisi, khusus dari internet, dari sisi SMS, dari Twitter, Facebook, YouTube, ada informasi masing-masing, banyak-banyak informasi tentang seks, drugs, narkoba, nafsa, merokok. Tapi ya saya mau tanya, yang mana kamu percaya? Yang mana kamu percaya setiap hari? Di sini ada mungkin bisa bilang tsunami ya, ukuran tsunami of pilihan-pilihan. Setiap hari juga harus pilih yang mana bisa. Ini sesuatu yang belum ada di generasi kami yang waktu kami masih kecil ya. Waktu atau guru-guru masing-masing mungkin tidak punya sebanyak pilihan seperti masing-masing punya. Jadi pertama yang mana, kalau di sini dekat di PowerPoint ini, yang mana masih bisa percaya, yang mana benar. Jadi ini kita harus pikir ya. Di program ini kita mau bahas bahwa ada tempat yang tujuan atau website atau yang information yang komprehensif, yang lengkap, yang tidak tertipu masing-masing. Jadi ada banyak pihak-pihak punya niat untuk eksploitasi anak muda. Jadi karena masing-masing begitu, karena dia ada niatnya untuk untung atau usaha, jadi dia punya banyak cara-cara supaya masing-masing ikut apa yang dia mau, tapi tidak tentu itu benar. Jadi kita bahas di sini supaya masing-masing dapat informasi yang lengkap dan bisa pilih secara informed, comprehensive, bisa pilih yang mana yang benar.
Terus di sini kita bisa lihat mungkin masing-masing pernah tahu sedikit ya, apakah saya kurang tahu masing-masing sudah pernah lihat PowerPoint ini sebelumnya atau tidak, tapi kalau sudah pernah mungkin sudah bisa jawab ya. Saya mau tanya, menurut masing-masing kira-kira berapa persen anak muda yang terinfeksi pertama ya? Kalau semua kita hitung semua terinfeksi setiap tahun, yang terinfeksi yang pertama yang baru setiap tahun, berapa persennya itu anak muda? Anak muda kita di sini bahas atas umur 15 sampai 24 ya. Memang ada banyak definisi beda-beda. Di Indonesia juga remaja itu definisinya beda. Tapi yang kita pakai di program ini adalah anak muda yang umurnya 15 sampai 24 tahun. Menurut masing-masing berapa persen ya, anak muda itu ya, dari semua yang kelompok yang terinfeksi baru, berapa persen yang kaum muda? Di Indonesia ini bisa lihat di PowerPoint ini itu kira-kira yang hampir 36% ya. Dan di sisi global itu sudah hampir 40% terinfeksi yang baru itu adalah kaum muda. 40%, tapi kalau orang yang seperti orang yang terlibat jadi stakeholder di sisi HIV, kita lihat dari sisi keuangan yang sudah ada kira-kira 15 miliar dolar ada di seluruh dunia untuk HIV, itu hampir 90% itu arah ke downstream kepada keobatan kepada dewasa atau yang, tapi yang problemnya majority paling banyak itu kaum muda, tapi tidak dapat, mungkin dapat di bawah 5% perhatian dari sisi dana, dari sisi program intervensi. Itu masalah banyak negara, bukan hanya Indonesia, seluruh, karena anak muda itu ada beberapa barrier ya, ada batas-batas, tidak bisa. Pertama kali jarang ada yayasan-yayasan atau NGO-NGO, CSO, civil society organization yang punya kepentingan untuk anak muda. Di Indonesia juga kita kalau bisa hitung anak yayasan yang mana terlibat anak muda itu cuma berapa macam aja. Jadi itu pertama kali masalah besar ya. Jadi kita sendiri anak muda itu harus ambil tanggung jawab sendiri karena belum ada keperhatian seperti harus sebenarnya ya. Dan juga kita bisa lihat sekarang mungkin pernah baca dana-dana yang siap untuk HIV itu sudah mulai menurun ya dari sisi banyak faktor. Pertama kali karena sekarang di dunia ini ekonomi banyak negara sudah tidak kurang sehat. Jadi juga dana yang sudah siap kira-kira 15 billion dolar setiap tahun untuk seluruh dunia itu sudah mulai menurun. Jadi prevention, pencegahan HIV itu sangat penting sekarang. Dan kita bisa bahas bahwa di sini ada biaya untuk kalau orang sudah hidup dengan HIV dan obatan-obatan, contoh yang di Estonia, negara Estonia, di Eropa Timur itu, di Estonia itu sudah pernah hitung bahwa selama hidupnya bisa kira-kira biaya untuk obat dan kesehatan dia itu 67 ribu dolar untuk satu orang. Bayangkan di Indonesia mungkin belum ada hitung seperti berapa dolar, mungkin anak-anak depan saya duduk di sini mungkin bisa ambil tanggung jawab untuk bisa hitung berapa biaya satu orang dengan HIV dari waktu dia dapat kena HIV sampai akhir hidupnya, berapa banyak biaya yang keluar. Dan banyakkan itu anak-anak, orang-orang yang tidak mampu untuk biaya sendiri. Jadi berarti uang itu tagih ke lewat puskesmas, lewat rumah sakit kirim tagihan ke pemerintah. Dan pemerintah juga tidak punya banyak uang. Jadi dari banyak sisi kalau prevention itu sangat lebih hemat ya daripada kita cuek. Jadi masalah ini sangat penting untuk pemerintah, untuk masing-masing, untuk society as a whole ya. Terus saya mau bahas bahwa ini secara lengkap presentasi saya itu semacam summary ya, sekilas apa yang mau bahas, karena di belakang setelah saya ada professional-professional yang bahas khususnya seperti Ibu Nafsia Boy dari KPA, dari UI, profesor-profesor dari Atma Jaya, banyak mau bahas detail yang saya mau ngomong cuma sekilasnya yang kenapa alasan kita mau fokus kepada anak remaja. Jadi di sini kita bisa lihat di PowerPoint ini sudah meninggal dunia kira-kira 30 juta orang.
30 juta orang itu hampir sama dengan seluruh penduduk Jawa Timur. Hampir sama. Jadi bayangkan semua orang di Jawa Timur tidak ada lagi. Itu sebesar impact-nya di dunia sendiri. Dan banyakkan itu memang di Afrika dan juga di India dan negara lain. Jadi dampaknya sampai life expectancy di beberapa negara di Southern Africa itu sudah menurun sampai setengah dari sebelumnya. Tapi ada berharap, ada hope ya. Kita harus hidup optimis, selalu optimis ya. Kita bisa lawan HIV dan bisa juga hidup sehat dan juga bisa lihat selama 9 tahun lalu sudah menurun ya HIV 20% ya secara umum di dunia. Dan juga sekarang ada obat-obatan juga bisa fungsi untuk prevention ya. Kalau orang minum obat yang benar, waktu yang benar, juga tidak menular HIV ke orang lain. Atau bisa juga orang pakai circumcision ya, kalau sunat atau khitnan yang pakai bahasa Indonesia. Itu juga bisa menjaga untuk laki-laki tidak kena HIV. Atau juga banyak faktor-faktor lain ya, cara pakai kondom contohnya, atau kapan pakai kondom, itu sudah social behavior change, itu termasuk semua itu. Orang yang rajin minum obatnya, ada orang rajin jaga sehatnya, ada tidak ganti suntik-suntiknya. Itu semua bisa social behavior change supaya nanti kita punya new vision dari UN AIDS global ya, ada zero new infection, zero discrimination, zero AIDS related death, itu kita akan bahas nanti ya. Saya mau lanjutkan ada waktunya. Di sini kita bisa lihat di sisi regional. Bandingkan kita bagus selalu kita bandingkan negara lain. Gimana Indonesia bandingkan negara lain? Dan ini yang figure yang sangat menarik ya menurut saya. Kalau bisa lihat di Indonesia adalah di negara yang paling naik ya selama 10 tahun lalu ya. Di Indonesia bisa lihat ada India yang di Asia Pasifik paling tinggi itu 26 juta yang hidup dengan HIV dan Thailand. Itu di bawah 1 juta, itu hampir 1% penduduk seluruh Thailand kena HIV. Tapi Thailand sudah mulai menurun. Dan dari Thailand juga ada Kamboja, ada India. Itu negara-negara yang sudah Nepal selama 9 tahun lalu sudah menurun 25% HIV-nya. Karena dari itu social behavior change yang dia keras lawan masalah ini. Tapi bukan di Indonesia. Indonesia kita masih stable dan kita harus sangat respons kita harus sangat serius karena penduduk Indonesia sangat banyak dan hidup berisiko juga sangat banyak anak remaja sudah terlibat dengan seks pranaka segala macam. Jadi itu sangat penting ya. Jadi kita bisa lihat Kamboja juga ya. Bisa lihat di figure ini Kamboja sudah berhasil menurun HIV-nya hampir 50% selama 10 tahun lalu. Jadi kita bisa belajar dari negara-negara lain. Kenapa Indonesia masih naik terus ya? Kita harus jaga itu, kita harus belajar dari beberapa kelompok di Indonesia, key population ya, itu harus kita respon sangat sangat serius. Dan di negara Bangladesh dan Filipina, itu dua negara yang di Asia Pasifik yang malah naik 25% selama 9 tahun lalu. Terus ini sangat menarik dan tolong perhatian ya di regional impact dan bandingkan Indonesia saya mau ngomong sedikit karena ada yang lain mungkin bahas tapi secara umum kira-kira 300 ribu orang yang estimasi hidup dengan HIV dan juga ada memang dari paling penting di pojok kanan kita bisa lihat ya key population itu ada nanti kita bahas female sex workers ya pekerja seks yang perempuan dan ada male sex workers, pekerja seks yang laki-laki, dan laki-laki seks hubungan laki-laki, dan ada yang suntikan ya, itu empat kelompok termasuk waria, itu empat kelompok yang sangat risikonya sangat tinggi dari behaviornya, jadi dia harus belajar supaya gimana supaya tidak menular ke orang lain. Nanti ada lanjutkan dan juga kita berharap Indonesia juga mandiri. Dari sisi funding ya, dari sisi dananya. Kita saya lihat sudah berapa pihak-pihak pemerintah sudah ngomong dan bangsa dan proud. Mungkin di beberapa tahun depan Indonesia bisa mandiri dari sisi keuangan untuk melawan masalah ini sendiri. Tidak usah ada dari luar negeri dana. Ya. Dan saya lihat mudah-mudahan Indonesia GDP-nya sangat bagus tiap tahun. Mungkin bisa di beberapa tahun depan. Terus ini juga bisa sama ya. Tadi saya sudah bahas ada beberapa route. Transmission ya, yang sudah si kelompok paling banyak adalah heterosexual ya di Indonesia. Dulu adalah panusunan ya,
orang yang suntik-suntikan yang sekarang 39% itu menurun karena perannya sangat dulu dan sangat bagus. Tapi untuk yang heteroseks semakin naik dan MSM semakin naik dan juga blood apa dari ibu ke anak juga naik. Jadi ini kita bahas detail nanti ya. Saya tidak mau detail sekarang karena waktunya terbatas. Jadi tolong ingat juga sebelum saya maju ke sini, tolong ingat juga kita harus punya perhatian sangat serius juga sama saudara-saudara kita di kota-kota yang tidak dapat fasiliti yang lengkap, ya tidak dapat pelajaran yang lengkap, ya seperti Papua atau di Timor Timur ya. Di sana seperti di Highland ya, di Indonesia seluruh prevalence HIV itu 0.2% di bawah itu, tapi di Papua itu sudah 2.4%. Atau di Highland yang orang indigenous yang asli orang Papua yang tinggal di Highland ya, itu sudah data muncul 5% dari penduduk sudah kena HIV. 5% itu sangat sangat serius karena 5% itu di selatan Afrika memang begitu, 5, 10, 20 sampai 30% penduduk satu negara di Afrika Selatan hidup dengan HIV. Dan karena saudara-saudara kita di Papua ada khususnya di Highlandnya ya infeksinya sangat tinggi, jadi kita punya tugas, kita punya tanggung jawab sangat penting kepada saudara-saudara kita di tempat yang belum bisa mencapai untuk informasi yang lengkap atau facility atau kesehatan yang lengkap. Saya juga pernah cek contoh UKS ya, semua masing-masing sekolah punya UKS, tapi kalau kita pergi semakin timur sedikit ada UKS di sekolah-sekolah yang di Papua atau program-program kesehatan dari Depkes ya, PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja, itu sedikit ada di semakin timur kita pergi. Jadi kita punya tanggung jawab seperti ini. Terus kita bahas gini, kenapa ya? Siapa itu YCAP ya? Di stakeholders di bidang orang-orang kerja di bidang HIV tahu kata-kata YCAP ya? YCAP atau MARP ya, atau yang lain. MARP itu most at risk populations, atau ada YCAP young key affected population, itu di bahasa Indonesia remaja paling berisiko intinya ya. Dan itu kita bisa lihat di Indonesia yang laki-laki sekarang untuk seluruh Indonesia kira-kira 75% yang kena HIV itu ada laki-laki dan 25% atau 28% itu adalah perempuan. Nah, kenapa laki-laki? Memang dari laki-laki punya banyak hidup berisiko seperti mau ambil, mau coba ya, berani lebih coba, berani untuk juga ikut apa yang teman-teman mau. Itu dari sisi laki-laki harus sangat serius lawan, karena masalah ini tidak bisa kita hidup dengan bahasa yang kurang tahu itu benar, tapi abai-abai atau cuek-cuek. Ini sangat, apa yang kita keputusan itu mengaruh di, untuk diri kita dan teman-teman kita. Jadi di sini ada contohnya, di sini ada banyak data yang kita bisa lihat karena orang yang dengan hidup berisiko ya, mungkin dia kurang informasi, kurang tahu juga, mungkin coba dia dari lingkungan itu hidupnya jauh lebih susah setelah dia hidup berisiko. Mungkin dia tidak punya uang, dia tidak bisa akses kesehatan, tidak punya sekolah, dan juga bisa dieksploitasi dari pihak-pihak yang punya niat yang lain. Jadi sudah hubungan keluarga hilang. Jadi contoh lihat kalau orang-orang yang pakai suntikan atau drug yang illegal itu juga kemungkinan dia berhubungan seks tanpa amanan, contoh kondom, itu jauh lebih tinggi. Jadi hidupnya berisiko dua kali, satu dari suntikan dan satu dari seks tanpa keamanan atau kondom. Jadi sangat sangat penting kita ada perhatian khusus untuk population yang hidup berisiko, dan kita harus terlibat orang hidup berisiko dengan apa yang kita berlakukan supaya anak-anak itu kembali lagi kepada sekolah, kembali kepada kita, kembali lagi kepada institusi yang jaga dia. Terus saya harus ngomong lebih cepat karena ini kita waktunya terbatas. Saya tahu juga anak-anak yang berisiko itu kalau dia terlibat, dia malu untuk dapat services ya, kesehatan, karena dia mau dari orang tuanya ketahuan atau dia malu untuk reputasi dia. Dia juga dari pemerintah ada peraturan-peraturan yang bikin batas untuk kita tidak bisa mencapai untuk anak yang di bawah 18 tahun. Contohnya tidak bisa kita sediakan services seperti kondom atau needles karena ada peraturan-peraturan pemerintah. Jadi ada banyak, dari banyak faktor anak muda yang hidup berisiko itu
dapat disadvantage ya, ada jadi dari sisi ke gender kita bahas di sini memang ada problem juga. Kita lihat di globally kira-kira 50% yang hidup dengan HIV adalah perempuan, tapi di Afrika Selatan itu ada 60%, di Indonesia itu kita hitung 28%. Ini kenapa? Jadi kalau perempuan secara natural ya, dari awal biasa, dari awal lebih jaga sehat, lebih jaga dengan keluarga, tidak biasa ambil risiko yang tinggi, tidak mau hidup dengan risiko tinggi, dia tidak naik motor seperti kanan kiri atau yang cepat-cepat. Kenapa masih ada perempuan yang sangat tinggi, khusus di Selatan Afrika atau di global? Harusnya lebih baik laki-laki kan, tapi tidak. Karena dari banyak faktor, dari sisi biologi ya, mungkin nanti ahli yang lain bahas dari sisi biologi, kemungkinan perempuan kena HIV dari laki-laki sangat lebih tinggi daripada laki-laki kena HIV dari perempuan. Contohnya dari sisi biologi, karena dari vagina perempuan itu surface area untuk bisa menular HIV itu sangat tinggi daripada laki-laki. Dari sisi sosial dia tidak punya hak-hak seperti yang laki-laki, dari sisi kawinan early marriage ya, dia kawin lebih cepat. Dari Indonesia itu problemnya, kita harusnya memang 16 tahun perempuan harusnya kawin, tapi sudah ada sekarang 11, 12, 13 tahun sudah ada. Jadi ini bikin risiko hidup lebih tinggi untuk perempuan. Dan kita harus tahu dari sisi pekerja seks ya, banyak sekarang walaupun si perempuan mau pakai kondom di pekerja seks, tapi kliennya mau kasih uang lebih banyak untuk supaya perempuan tidak pakai kondom, contohnya. Jadi dari banyak faktor yang saya tulis di sini, itu bisa perempuan lebih berisiko di hidupnya. Ya. Dari sisi akses kesehatan, keuangan, semua itu bikin perempuan lebih tinggi risikonya untuk hidupnya. Okay. Why? Jadi kita bisa lihat country impact ya. Indicators, kita sudah punya data yang ada dari Indonesia sudah ambil tanggung jawab ya, seperti MDG Millennium Development Goals 6.3C kalau tidak salah, atau UNGAS itu UN General Assembly Special Session untuk HIV. Indonesia sudah ambil jawab, sudah tanda tangan convention bahwa mau untuk mencapai target MDG atau UNGAS, atau juga dari President Indonesia NPRES nomor 3 2010 juga ada tanggung jawab untuk mencapai hampir 95% anak remaja umur 15 sampai 24 tahun untuk dia punya informasi yang komprehensif tentang HIV dan reject major misconceptions. Tapi kalau lihat di data sini itu malah Indonesia 2011 data yang terakhir itu cuma 19% menurun. Jadi anak-anak, teman-teman masing-masing di depan saya ini, tolong perhatian, karena informasi tentang HIV itu menurun. Masih ada banyak orang tidak tahu gimana bisa infeksi. Masih ada yang pikir mungkin bisa infeksi dari tempat berenang atau dari nyamuk atau dari minum kelas yang sama. Jadi karena tidak tahu, jadi bisa terinfeksi. Harus tahu yang lengkap, itu sangat penting. Tapi Indonesia mulai menurun dari 2007, 22%, 2011, 19%. Jadi ini ada masalah kalau kita bandingkan ini kepada dunia, negara-negara lain. Gimana teman-teman masing-masing di sini dengan bandingkan contoh Chile ya. Chile yang negara di Latin America atau Amerika Selatan, di situ itu si perempuannya sudah hampir 85% umur 15 sampai 24 sudah punya informasi komprehensif yang lengkap. Jauh. Jadi kalau kita bandingkan di Asia, itu adalah antara 20 sampai 35%. Indonesia termasuk yang rendah. Jadi kita harus, karena itu dari presiden, dari UNGAS, dari MDG, kita punya tanggung jawab yang sangat serius untuk beritahu informasi yang lengkap. Dan saya berharap semua anak-anak yang depan saya 1500 semua itu bisa setelah course ini dapat informasi yang lengkap, dan juga bisa sampaikan informasi ini kepada teman-temannya yang di luar sekolah atau yang jauh yang tidak sempat seperti masing-masing. Tolong sampaikan apa yang informasi yang sempat supaya bisa kita mencapai target ini dan juga bisa selamatkan masa depan Indonesia. Jadi ini contohnya ada behavior change. Ini kurang tahu muncul di atas. Jadi ada berharap ya, kita bisa lihat behavior change. Contohnya di Kamboja. Itu muncul. Di Kamboja itu muncul. Maaf ya, sorry.
ada tadi saya bilang di Kamboja sudah ada mulai menurunnya. Itu kenapa bisa? Karena di situ contohnya kalau di sini ada kita pakai kondom yang benar, cara pakainya juga benar, ada circumcision atau tidak ganti pasangan-pasangan atau kita rajin test untuk HIV namanya VCCCT atau pakai obat yang benar, itu bisa. Contohnya di sini Kamboja sudah perannya